Fams, siapa bilang naik kereta gantung cuma ada di luar negeri sana? Di Jakarta juga ada kok. Kabarnya, ini merupakan kereta gantung kedua yang ada di Indonesia. Sudah ada dari 2003. Kalau dihitung-hitung, usianya ini udah hampir 20 tahun ya. Mantap! Tapi kalau yang ini nggak cuma kereta gantung biasa. Tapi ada sensasi anti-mainstream yang bisa kita rasain nih. Yap, kita bisa ngerasain makan-makan di ketinggian. Dengan pemandangan laut, wow, pastinya semriwing. Istilah kerennya, dining in the sky, yang cuma diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Paket menu masakannya ini sudah disiapkan oleh pihak restoran nih. Rata-rata menunya adalah western, steak, pasta, dan dessert. Ini adalah the one and only sky dining di Indonesia, fams. Oh my, wow! Dari total 37 kabin, maksimal hanya 30 kabin yang digunakan untuk sky dining dalam sehari. Kalau weekdays, hanya 18 kabin yang digunakan. Kita akan diajak naik kereta gantung ini selama 90 menit atau 3 putaran. Dalam satu kabin, maksimal diisi 4 orang aja, khusus dining. Walaupun sebetulnya sih bisa memuat 6 orang dewasa. Beda lagi kalau bukan sky dining, kita hanya berkeliling sekitar 20 menit aja. Kereta gantung ini memiliki 3 stasiun, A, B, dan C. Start dan finishnya di stasiun C. Total jarak keseluruhan 2,4 km. Nah, untuk selingnya nih fams, mirip dengan seling pada Flying Fox. Tapi yang ini diameternya lebih besar. Kekuatan seling ini dapat menahan beban 135 ton. Sementara, kalau semua kabin terpakai, 37 kabin, total bebannya ini hanya 42 ton. Sudah termasuk hitungan berat pengunjungnya. Jadi sudah bisa dipastikan aman, kuat, karena tidak melebihi maksimal beban. Mantap deh! Fams, ada yang tahu cara kerja kereta gantung? Selingnya yang bergerak atau kabinnya? Yang betul, kabelnya yang berputar. Kekuatannya bergantung pada daya cengkram grip kabin pada seling. Cara pengoperasiannya dijalankan oleh sistem komputer. Jadi kalau ada kendala pada cengkraman grip kabin ke seling, ini mudah terdeteksi oleh sensor. Wah, canggih ini sih Fams. Sudah berusia hampir 20 tahun, tentu ada pemeliharaan rutin setiap bulannya. Dan pemeliharaan berkala 15 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun. Bahkan teknisinya dari Jepang untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung yang ingin menikmati wisata kereta gantung ini. Kereta gantung ini setiap harinya mulai beroperasi dari jam 11 siang sampai 6 sore. Kalau weekend mulainya dari jam 10. Uniknya nih fams, selalu berputar selama 7 sampai 8 jam sehari. Jadi gak pernah berhenti fams. Mengisi waktu akhir pekan dengan merasakan sensasi makan dari ketinggian di kereta gantung, why not? Kenapa kacang? Biaya paketnya mulai dari Rp250.000 sampai Rp500.000. Sistemnya first pay, first get ya. Dan minimal pemesanan satu hari sebelumnya.